Kurma duha ni adalah rawatan secara dalaman. Magnesium folate pula adalah rawatan secara mandian ataupun transdermal. Sama ada kalau orang kurang berkemampuan, mereka boleh mengambil magnesium folate tu rendam dalam air panas. Kemudian bila dah sejuk, kita masuk dekat spray. Bila kita nak tidur malam, kita spray tapak kaki, tapak tangan, tengkuk dan kawasan sendi yang bermasalah. Contohnya yang kebas, yang stroke dan sebagainya. Kawasan-kawasan yang teraktif itulah yang akibat sakit saraf. Orang yang ada masalah sakit saraf, dia susah untuk mengawal sarafnya, pergerakannya. Sebenarnya, kalau orang sakit saraf, dia punya semangat akan jadi sangat drop. Semuanya sangat terbatas. Semua pembuatan produk bonda adalah berkait rapat secara holistik, mungkin boleh membantu masalah kesihatan 70%. Nak jamin 100% tak berani, tapi ramai yang bagi feedback, sangatlah berkesan. Yang utama ialah jangan stres, kerana bila kita stres, dia akan lagi melambatkan proses penyembuhan. Antara produk bonda yang paling bagus untuk rawatan saraf ialah minyak kiln bilha. Ramai yang mendapat kesembuhan walaupun lumpuh. Ada satu cerita tu kan, seorang anak yang sangat solehah, 2 tahun merawat ibunya menggunakan minyak kiln bilha. Setiap hari dia urut dengan kiln bilha. Alhamdulillah, ibu tu dapat berjalan dengan sempurna selepas 2 tahun. Setidak-tidaknya, ikhtiar itu dapat memberi kesan walaupun tidak serta-merta, tapi untuk kesan jangka masa yang Allah tetapkan untuk sembuh. Antara kunci-kunci sakit saraf seperti autoimun, pernah berlaku kemalangan dan kecederaan mengambil ubatan hospital yang terlalu lama, orang ada HIV, orang ada diabetes, orang yang mengambil kemo, orang yang penyakit kanser ataupun kekurangan vitamin atau nutrien tertentu, antaranya adalah B6 dan B12. Kita sangat memerlukan sinar matahari juga untuk membantu kekuatan saraf dan tulang kita. Cara hidup sihat ialah banyak mendekati alam dan kurangkan makanan yang bertoksin tinggi. Jangan stres. Produk yang terbaik untuk rawatan saraf pertama sekali ialah kurma duha, kiln bilha dan juga magnesium folate. Akak memang ada bawa marjan tau. Marjan, tarmus, kurma duha. Ni kalau siapa-siapa sakit bolehlah gunakan ni. Ni marjan ni, macam anak-anak angkor ni kan. Ni kulit dia kering ni. Ha, ni kau elok kau sapu ni. Ha, lepas tu muka kau tengok. Ha, ni marjan ni sangat-sangat penting. Marjan ni kau tak maksud marjan apa. Ialah batu-batu permata. Kalau lah kita tahu khasiat dia, herba tu, kita anggap dia umpama batu permata sangat bernilai. Sebab tu bila akak jual produk ni, akak tak nampak dia keuntungan untuk jangka masa pendek. Akak nampak untuk jangka masa panjang. Kau tahu tak harga minyak ni berapa? Sepatutnya sebotol macam ni harga dia at least kan 200 lebih. Sebab akak jual murah? Sebab akak jual murah sebab akak tahu orang tak ramai yang aku beli produk ni. Jadi ini adalah salah satu cara akak berniaga, tapi akak infak dengan harga yang murah ni orang boleh cuba. Tapi dia bukan macam produk pemutih tu, bukan, adalah vitamin untuk skin kita. Sebab tu daripada anak-anak aku kecil macam ni kan. Kau tengok rambut ni kalau gugur, lepas tu kalau ada dia sensitif kepada sabun. Boleh ya untuk rambut? Ini melembabkan rambut. Ya, selain ni anak rambut, contoh orang melepuh badan, melepuh sebab kena minyak, kena air panas, kurap susu. Kurma duha, kalau rasa kembung nanti kau makanlah. Coklat dia makan standby. Coklat ni kan, ni kan yang raja belikan akak. Macam kau rasa sedap tak? Ha, dia bengik sebab ketua dia kebab berunggah, dia panas. Jauh kau, banyak, mahal. Jauh banyak. Dia tunggu tu anak. Nak ke? Nah, satu-satu je, ya. Satu je, Mat. Kau sempat kau, pemurah dan? Pemurah dan pemarah. Dan belakang sekali, terdekut. Terdekut barang sendiri. Ya, sama. Hamil tanpa nafsu. Persoalan yang sangat klise, yang orang tak nak kongsikan. Kalau zaman dulu, benda tu sangat mengaibkan. Apa ni cerita pasal seks? Apa ni cerita pasal dalaman? Dan ramai konflik jiwa seorang isteri melalui perkahwinan kerana nafsu, kepuasan seks mempengaruhi keindahan dan keintiman dalam perkahwinan. Apa punca ya kita perempuan tak ada nafsu? Banyak sangat. Pernah dengar tak perkataan libido? Pernah dengar tak perkataan sex drive? Ataupun perjalanan menuju ke arah hubungan seksual, hubungan intim. Sebab tu bonda buat produk daripada kopi ratu melibatkan minda, hormon mega ratu, hormon intimate spray bahagian luaran, hormon untuk lelaki kurma duha, kopi di Marco. Kesemua tu sangat penting untuk libido kemanusiaan. Keperluan libido adalah keperluan diri sendiri. Ok,
keindahan diri sendiri yang dilakukan bersama-sama. Apa beza putik telaga dara dengan intimate spray? Jom saya bagi info. Sedapnya sejela, cantiknya pemandangan. Apa ni? Putik telaga dara ni dengan invisible ni, intimate spray lah senang sebut ya. Dia fungsi dia tak sama satu-satu produk ni. Ni terlalu laku, harga dia murah je dalam 20 lebih. Yang ini sangat laku, harga dia mahal sikit 90 lebih. Anak dara ke, orang dah kahwin ke, orang mengandung ke, semua boleh pakai. Saya dah jual dah lama putih telaga dara ni. Dan intimate ni dia masih baru. Tapi dia adalah advance formula daripada yang ini kepada yang ini. Orang belum kahwin ke, janda ke, siapa saja ke, boleh pakai. Tetapi untuk hubungan intim tu, oh, ini the best. Kenapa? Sebab dia super menyerap dia daripada H2O, daripada air itu sendiri. Dan ekstrak tumbuhan yang saya rahsiakan, penemuan yang sangat miracle yang Allah beri ilmu untuk menutup kelemahan wanita, untuk meningkatkan kemanisan. Yang itu gitu, perempuan ni banyak kelemahannya. Jadi bila kita berkahwin, tak adalah rasa macam keputihan terlalu banyak, rasa longgar. Dan bila kita makan Mega Ratu atau Royal V, ditambah dengan Intimate Spray, dia akan bagi kita cooling sensation gitu. Tapi dia punya bau sangat merangsang hormon oksitosin. Kenapa? Orang yang dilamu cinta, orang yang menuju ke arah perhubungan intim, perlukan hormon tu. Dan setiap semburan ni, selain daripada membersihkan, mengetatkan, mengeluarkan keputihan, merangsang libido, sekaligus menyihatkan dalaman wanita walaupun sekadar spray. Wanita yang datang bulan, ya, contoh, dia spray dekat pentil lainnya, dia tetap memberi kesan rawatan pemuliharaan Miss V wanita. Ah, indahnya, bagusnya. RM95, tapi dia punya power tu sangat berbaloi, tak sama dengan harga. Kalau yang ini, dia sekadar pencuci, pembersih, mengetatkan. Tetapi yang ini, dia double. Macam mana anda rasa perbezaan Royal V? Macam itulah Mega Ratu. Dia advance gitu. Kebaikan herba yang saya masukkan ialah untuk menegangkan kembali bentuk Miss V agar cantik dan kemas, mengeluarkan segala keputihan dan masalah bau, mengencangkan yang dah longgar, menghilangkan bakteria dan juga anti-microbe, iaitu kuman yang menyebabkan bau dan penyebab keputihan. Bagi anda yang belum cuba, baik anda cuba. Dah pernah pakai ni kan? Bagus kan? Yang ini lagi super bagus. Sebab tu Intimate Mega Huge Breakthrough. Aku sangat produk ni. Saya bawa Mega Ratu dengan Intimate Spray. Mungkin anda tak tahu, tapi saya just nak berkongsi sikit lah ya. Perempuan ni, simptom menopause ni, semua orang akan ada, tetapi sama ada dia serius ataupun tidak. Kita harus perhatikan badan kita. Antara salah satu simptom menopause kan, pelupa, gatal telinga, mengantuk, keletihan melampau, rambut gugur, kulit kering, dan gejala lain ialah sistem imun bermasalah. Walaupun saya pengasas serba, saya nampak salah satu simptom yang paling kita takut ialah pelupa, masalah kesihatan kita, kencing manis, darah tinggi, kanser. Orang paling takut bila menopause ialah kemurungan. Sebab tu jaga emosi kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda, sebelum kamu nak merawat badan kamu, rawatlah hati kamu dulu. Sama ada hati kita dengki kat orang ke, hati kita susah hati ke, hanya kita je yang tahu nak rawat diri kita. Hormon adalah nadi kesihatan dan kecantikan. Bagi orang yang berusia, saya amat menggalakkan untuk mengambil Mega Ratu dan selalunya mengalami kekeringan. Kekeringan ni bukan setakat hubungan bersama suami ataupun dalaman. Tak ada lubricant. Terlampau sakit dan menakutkan untuk bersama suami. Tetapi kulit kita kering. Rambut kita kering. Nak tumbuh rambut baru sangat susah. Beruban bukan satu masalah. Tetapi rambut kita menipis tu yang bermasalah. Benda kecil pun wanita yang dah menopause, dia tak boleh nak menangani emosi tu. Sebab tu kita selalu tengok mak-mak kita yang berusia, dia sangat sensitif walaupun pendengarannya. Contoh kan, kalau dulu masa muda, dia tahan dengar bunyi orang membebel. Dia tahan dengar bunyi bising. Tapi wanita yang dah semakin berusia, bunyi bising tak boleh, bunyi anak menangis tak boleh, bunyi orang menjerit tak boleh. Saya tak cakap orang lain, benda tu juga berlaku pada saya. Tetapi adakah dia serius mengganggu saya? Benda tu yang patut kita perhatikan, body rhythm. Antara lain ialah hubungan komunikasi. Kita akan cepat pelupa, kita akan rasa gatal, kita akan rasa telinga berdengung, mudah pening kepala, buang air besar susah,
prevent much better than cure. Caranya ialah jaga emosi anda, jaga pemakanan dan suplemen yang boleh dicadangkan untuk produk JRM Holistik, semestinya Mega Ratu dan juga Intimate Spray. Umur bila boleh sesuai makan Mega Ratu? Umur 35 tahun ke atas. Bagi anda yang muda, tak payah ambil yang berat sangat. Memadai Royal V dan Putih Telaga Dara. Mustanir ni suplemen yang paling terbagus untuk kanak-kanak sampai kepada warga emas. Kalau untuk kanak-kanak dia bagus untuk apa tahu? Untuk asma, orang ada eczema, untuk menguatkan daya ingatan. Dan bagusnya Mustanir ni dia sangat tinggi dengan kalsium. Tak perlu makan suplemen yang lain. Memang inilah yang saya berikan pada anak saya. Alhamdulillah, asma dia sangat-sangat berkurangan. Bukan nak cakap pasal ni saja tahu. Saya kan bagi info, anak-anak yang berumur 12 tahun je boleh makan produk ni. Tetapi saya beri pada cucu saya, anda jangan tiru. Saya bagi sebab saya terpaksa, cucu saya dapat sawan dan demam panas yang teruk. Antibody dia sangat lemah lepas dapat COVID. Budak kan tak ada imunisasi. Jadi saya bagi Sulaiman, cucu berumur 2 tahun, makan Mustanir satu sudu kecil. Alhamdulillah, sawan dia sangat berkurang. Kalau tidak, satu hari sampai dua kali dia tarik. Jadi tak nak otak dia lemah, sangat cerdik. Alhamdulillah, sawan dia berkurangan, antibody dia kuat, makan Mustanir. Hari ini Bonda nak kongsikan kebaikan bawang putih. Kebaikan bawang merah. Mari. Bawang merah ni betul yang sangat-sangat bagus diamalkan. Contohnya kan, kalau anak tu selampau batuk berpanjangan, kemudian kita dah tak tahu nak ikhtiar macam mana, ambil je bawang putih ni, dia punya lendir tu pastikan banyak dia punya air. Kemudian kita wrapping macam ni, kita letak macam ni je. Lepas tu bawa tidur, bandagekan dia. InsyaAllah sekejapan je boleh berkurang batuk. Kalau tidak mengongkong-ngongkong dia batuk, sakit tekak dia, lendir dekat dalam badan dia. Walaupun kita letak dekat tapak kaki, wrapping macam ni, kesannya Masya Allah Subhanallah, hebatnya Allah jadikan alam. Macam ni tau. Buat macam ni. Buat ni. Bila saya buat formulation, sebenarnya saya memang melihat daripada pengalaman orang yang saya tengok lah ya. Antaranya salah satu iaitu seorang Cina dan seorang Melayu. Umur dia, yang seorang tu 96, yang seorang lagi tu umur dia 90. Dua-dua nenek. Yang seorang tu Cina, dia kerja nursery. Yang seorang lagi nenek tua yang awet muda. Dia mengamalkan Royal Jelly. Royal Jelly ni orang Melayu memang tak kisah pun ya. Orang Melayu famous ialah madu. Pollen ya, pollen, madu, royal jelly, dia spesies sama yang datang daripada lebah. Royal jelly ni dia datang daripada ratu lebah. Bau dia macam muntah sikit. Sebab tu bila saya buat formulation, saya akan pastikan anak-anak boleh terima, orang lain boleh terima. Sedangkan contoh macam kopi ratu kan, sedap ni kopi ratu, walhal dia punya terasa tu bukan dia kopi. Rasa sebenarnya ialah herba tu sendiri, pahit macam kopi. Itulah herba. Bila orang makan rasa sedap. Sebab tu orang takkan boleh tiru produk-produk Bonda, kerana combination antara herba dengan kopi adalah benda paling susah. Macam tu juga bila Bonda buat Mustanir dengan Royal V ataupun Mega Ratu. Ketiga-tiga produk ni semua ada madu, semua ada Royal Jelly. Royal V adalah produk pertama untuk bioidentical hormon yang Bonda keluarkan. Kenapa saya letak Royal Jelly? Royal Jelly ni dia sangat tinggi dengan 8 jenis asid amino yang sangat perlu untuk badan manusia. Sangat tinggi dengan asid lemak. Yang paling penting ialah glukos dan juga sterol. Dan dekat dalam ni bila kita makan Royal Jelly, orang tua yang saya tengok tadi tu, macam mana dia boleh kuat tulang, angkat berat sebab dia kena cahaya matahari. Hormon dia stable. Perempuan bila makan ni, tulang dia akan kuat. Tak perlu makan kalsium. Dia bukan untuk hormon untuk seksual semata-mata, tapi untuk antibody manusia. Sebab tu orang lepas bersalin, saya cakap makan Mustanir. Mustanir, saya tak suruh makan Royal V. Lepas 35 hari bila hormon dah stable, baru makan Royal V ataupun Mega Ratu. Jangan bazirkan duit kita hanya kerana anxious sangat nak cantik, nak awet muda. Kita beli ikut sesuai umur kita. Umur 25 tahun, hormon kita dah memang ada. Kita perlu suplemen untuk menampung yang kurang. Bukan nak melawan fitrah yang dah ada semula jadi dalam badan kita. Contohkan, kalau umur 25, hormon masih tinggi, nak buat apa makan Mega Ratu? Makan Royal V. Berkesan tak? Berkesan. Anak dara boleh makan. Anak dara kalau kahwin lambat, elok makan Royal V. Sebab nanti walaupun umur dia 30 tahun, 35 tahun, dia insyaAllah mudah untuk mengandung. Dan dia juga mengeluarkan keputihan sangat banyak. Bila banyak keputihan ni, kita cepat tua, mudah sakit, muka kita pun tak sekata, hilang seri. Tapi bila rasa keinginan nafsu tinggi, nak buat maksiat, stop Royal V at all. Biarlah tak ada hormon, janji jangan buat zina. Ingat pesan Bonda, makan produk bukan untuk cantik semata-mata, tetapi fikirkan halal haram dan mudarat dari segi agama.
Ini adalah kota yang terjaga, kawasan pendalaman dekat London. Ini bukan Central London tau. Tentang produk Bustania. Anak-anak muda nak cerita sikit. Pernah tak makan produk Bustania? Kenapa Bustania sangat penting? Mustanir ni memang ada banyak sangat herba, antaranya adalah empedu bumi, ubi jaga merah dan ubi jaga putih, selain daripada cendawan susu harimau. Kesemua ni adalah untuk menguatkan antibodi badan. Konsep holistik ialah mengeluarkan penyakit daripada dalam keluar. Reslum. Reslum ni keturunan ataupun disebabkan oleh allergic food dan juga yang tak tahan kepada seafood, kerana bahan-bahan tersebut akan menggalakkan mukus-mukus lembut kita akan diattack oleh hama resdung. Lagi satu, orang yang ada gangguan juga akan mengalami healing crisis. Gangguan ni ialah disebabkan oleh penyakit ain ataupun kita lalu pada tempat-tempat yang memang banyak makhluk halus yang akan menyebabkan kita gangguan. Contohnya susah tidur, nampak lembaga, dengar orang berbisik, dan ada orang cakap ini adalah skizofrenia, depression, halusinasi dan sebagainya. Bila dia makan mustanir kan, dia akan rasa macam dada dia laju berdebar, ataupun dia akan keluar kaca, ataupun dia akan rasa macam pening kepala teramat sangat. Sebab gangguan tu kadang-kadang dia akan attack masa bila tau, masa tengah hari selepas zuhur ataupun menghadap senja, remang petang. So dia akan rasa berat dekat belakang. Itu normal. Ataupun masa kita mandi, kita akan nampak benda tu lalu-lalang. Itu adalah simptom healing crisis, gangguan. Kalau resdung pula, macam mana kesan dia? Resdung, pertama sekali anda rasa sangat tak selesa. Dia akan banyak sangat rasa kahak. Dan bila keluar kahak tu, keluar warna hijau lendir sangat pekat, itulah yang akan block pernafasan waktu tidur, suka berdengkur. Hama resdung tadi, dia akan menjadikan kita selalu pening, rasa sakit dekat pipi, yang mana attack hama resdung tersebut. Itulah dia healing crisis yang Bonda maksudkan, daripada dalam keluar, daripada atas ke bawah. Kalau orang ada resdung, dia akan rasa pening mula-mula, dia akan makin sakit pipi dia, dia akan rasa gatal hidung sebab hama tu tak selesa duduk dalam badan. The best of Mustanir, dia menguatkan imun sistem, mengeluarkan penyakit, insyaAllah. Apapun pergantungan diri kita dengan Allah yang paling penting, dan juga mengamalkan cara hidup sihat, dan makan tu kena berhati-hati sikit. Ingat ya, ayam daging, telur juga adalah punca resdung yang teruk. Wan dengan kawan ni memang pengguna tegar produk saya ke? Dia baru gunakan 2 bulan saya recommend, pasal dia ada kencing manis. Saya cakap cuba ambil kumuduha. Dia ambil kumuduha, dia punya gula turun. Doktor kata baik, very good. Kencing manis turun? Ya, turun. Kencing manis turun kan? Turun terus tak? Tak makan ubat. Kalau tidak, saya kena makan ubat. Bila saya makan, saya datang lepas 2 minggu. Doktor cakap kenapa 6 eh? Masa tu saya datang 6-9. Saya datang ke doktor 6. Doktor kata, makcik makan apa? Tak ada apa-apa. Lepas saya makan kumuduha dengan musak ni, tangan saya dah boleh bergerak. Saya cakap dengan teman, itu datang urut lah. Saya nak pastikan straight. Pasal saya dengar kalau sini ada urat sarau. Dia cakap okey, boleh. Dia cakap, saya dah makan. Mula-mula saya tak boleh angkat. Ni taman sekerja. Betul. Saya nak angkat strip pun tak boleh bunda. Lepas saya makan kena kayap tu, urat, memang doktor kata dah kena serang urat saraf. Tak boleh baik, dia kata. Mungkin 3 tahun. Saya dah risau. Lepas tu, saya memang makan kumuduha sekali. Dia kata, tak apa. Saya try. Saya selalu tengok bonda punya tu, boleh makan 2 kali. Jadi saya makan 2 kali. Saya makan musak ni. Alhamdulillah bonda, daripada tak boleh bergerak, boleh pergi belakang. Okay. Tapi sampai belakang aja. Atas sampai sini aja. Semalam saya berurut dengan Mak Rami, hari ni saya dah straight pun dia. Masya Allah. Boleh bersila. Tak boleh bersila dah. Tak boleh bersila pun. Tadi saya tunjuk dia, you tengok, I dah boleh bersila. And saya punya gastric very bad pun dia. Semalam, tadi pagi dia tegur saya, boleh habis? Selalu you tak boleh makan. Saya memang selalu makan dengan dia. Memang tak selila pasal gastric saya teruk. Saya merana saraf dah 7 bulan tu pun dia. And doktor kata, it takes 3 years for you to get better, at least. Tapi bunda, alamak bunda, saya tak tahu macam nak cakap dengan bunda, tapi alhamdulillah bunda, terima kasih. Terima kasihlah. Boleh tak puan kongsikan dengan saya, kenapa puan suka makan produk BRM? Pasal bagi saya, dia bagus. Dan banyak yang saya recommend semua bagus-bagus. Dan saya memang dah makan kumuduha ni lama, cuma sikit-sikit. Cuma saya makan Mega Ratu, saya dah menopause. Uzur saya datang. Puan umur berapa? 60. 60, puan makan Mega Ratu dapat haid balik. Dia berhenti berapa tahun? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih datang haid balik. Jangan puan, teruskan makan.
Sebab kita nak hormon balik. Kita nak energy kita sihat. Dia bukan menyebabkan datang haid tu pun akan mengandung. Okay. Dia akan bagi pun energy orang muda. Okay, InsyaAllah. Saya dah burung daripada semalam negara tu bila saya tanya dia. Kata, tak, cik. Kena cuba lagi. Jadi kita burung dah 2 hari macam-macam. Bag saya kosong jadi penuh dengan produk DIM. Saya dekat 1,000 lebih. Dia pun dekat 1,000 lebih. Masya Allah. Terima kasih banyak. Tanda terima kasih saya, Puan. Tunggu sekejap ya. Puan suka mana? Kalau travel ni, tapi kalau untuk pergi office, okay, Puan ambil yang ni. Terima kasih banyak. Insya Allah kita jumpa lagi. Saya akan buat anak-anak. Orang yang jual jamu dengan perbezaan produk hormon, bioidentical hormon, ramai orang cuba buat produk macam tu. Tiru. Kan jadi? InsyaAllah, sebab kelainan herba kita tak sama dengan jamu biasa. Pertama sekali, dia adalah buahan. Okey, orang boleh tiru. Betul. Herba yang saya masukkan, orang tak boleh tiru. Sebab dia antara Malaysia dengan herba daripada Jerman. Okey, premium pula tu? Premium dan yang paling bagus, dia ialah untuk mengurangkan tekanan ataupun simptom orang yang nak menopause. Transisi menopause atau yang sudah pre-menopause. Bila orang dah menopause, apa jadi? Hot flashes. Betul. Sentap, kulit kering, pelupa, migraine, sakit sendi. Betul. Sebab hormon dia tua. Betul. Tapi bila dia makan produk kita, beza ya kalau jamu biasa, dia tak akan bagi simptom macam ni. Betul. Kita duduk diam-diam, kita punya rongga kat dalam tu dah boleh bergerak. Bergerak. Produk lain boleh buat? Tak boleh buat. Yang kedua, bila kita makan produk tu, kenapa umur saya 60 tahun, umur saya 65 tahun, bila saya bersama suami tak perlu pakai gel pelincir, lubricant. Saya panggil dia pelincir. Tak perlu, sebab kita akan keluar macam biasa. Kita akan terangsang macam biasa. Tak datang haid, tak ada rasa hot flashes, tak ada rasa tekanan, tak ada rasa mudi. Yang bila kita bersama, sama macam muda. Bukan setakat ketat ya, tapi mengeluarkan air. Itu yang kita nak. Dan yang paling penting, mudi tak ada. Sebab jiwa muda. Betul. Sebab tu kalau orang tanya saya kan, orang cakap apa? Bonda rasa tak tua? Rasa kat mana? Kat uban. Tapi kalau dari segi emosi, dari segi bekerja, dari segi hormon, kalah you all orang muda. Saya boleh bekerja sampai ke 12 malam, tak rasa letih pun. Betul. Itu perbezaannya. Tak semua orang rajin mandi pakai magnesium flake ni sebenarnya. Tak semua orang faham tentang fungsi magnesium flake. Kalau tak bagus, saya akan bawa dekat Malaysia. Sebab cucu saya, arwah anak saya ada yang sawan. Dan banyak orang yang sawan datang dekat rumah hutan. Saya galakkan dan saya ada yang bagi percuma magnesium flake ni. Sangat membantu anak yang sawan. Autism dia akan bagi cool, akan bagi tenang orang tu. Dan lagi satu, kurma Dohan ni adalah herbanya, minyak tu memang sangat tinggi dengan magnesium. Sebab tu kalau orang yang stres, orang yang ada masalah tulang, saraf, ini adalah ketiga-tiga produk yang paling membantu rawatan secara dalaman dan luaran untuk sakit saraf. Magnesium Flake, Kilin Mirha, ini urutan kalau rajin urut. Dan juga Kurma Duha. Kurma Duha, herbanya sangat tinggi dengan magnesium. Magnesium, sebab tu orang sakit lutut apa semua, inilah ubatnya. Lepas tu kawan saya pun selalu cakap arwah mak dia meninggal sebab tiroid. Last-last baru dia tahu yang Kurma Duha tu boleh sembuhkan tiroid. Dulu semasa kecil-kecil dulu telah rapuh. Saya kalau tersentuh ni, kalau lempang ni memang sakit. Saya akan rasa sakit berjam-berjam dengan lebam. Bila saya sekolah menengah tu kan, saya selalu depres. Kita depres, saya akan ada buasi. Memang berdarah-darah buasi. Memang berdarah menitik-nitik dan saya akan rasa pesan. Bila saya dewasa ni, saya tak tahu pula yang saya ada tiroid. Saya nak tidur baring tak boleh, telan helius, dia keluar balik. Telan keluar balik, saya terpaksa buang. Lepas tu saya tak boleh nak makan nasi sebulan lebih. Saya kena makan bubur je. Saya visit klinik panel, 3-4 doktor. Doktor kata klinik biasa tak boleh buat, you kena pergi jumpa pakar. Saya decide jumpa doktor dekat Asalam. Doktor memang buat test sebab dia kata ni memang bengkak gila. Dia cocok buat test, keluar result memang confirm tiroid. Balik memang menangis gila. Saya down teruk sebab doktor kata dia tak akan mengecut, dia statik ataupun membesar. Saya memang tak nak buang sebab saya takut saya mati. Sebab saya anak kecil. Sebab saya tak ada insurans. Masa jumpa first, pakar tanya saya, kita nak teruskan treatment ni, Puan ada ambil insurans tak? Saya, sebab mahal kan? Ya. Sebab saya kerap MC, kawan-kawan pun perasan. Dia kata, try Kurma Duha. Memang rasa macam terbakar. Saya nekat makan, yang pertama saya boleh perasan, buasi saya dah tak ada. Bila buasi tak ada, saya boleh rasa tenang.
untuk box yang kedua, saya rasa makin mengecut ni. Dan saya teruskan makan-makan, tapi memang saya akui lah, memang rasa sakit kepala. Bila makan kurma duha? Ya, sakit kepala pun. Saya sangat stres, tapi saya nekat saya nak sihat. Macam mana puan yakin yang produk kurma duha boleh sembuhkan thyroid? Sebab ada yang komen, saya memang review. Walaupun saya terlepas benda punya, saya review. Saya tengok apa orang komen? Ya. Lepas tu kawan saya pun selalu cakap, mak dia dulu, arwah mak dia meninggal sebab thyroid. Last-last baru dia tahu yang kurma duha tu boleh sembuhkan thyroid. Tu pun ada orang bagi tahu. Tapi okay, mak dia dah meninggal sebab pecah. Berapa kotak makan kurma duha boleh sembuh thyroid? Empat kotak. Almost dalam 8 bulan macam tu. Sebab saya tak boleh nak ambil banyak. Mula-mula je. Dalam sebulan mula-mula tu saya ambil banyak. Tapi bila dah pening sangat tu kan, dia panas. Sebenarnya sangat panas. Thyroid ni tak boleh makan benda panas. Tapi puan confident makan, ya? Yeah. Bila dah baik sembelit, saya confident. Yang tu satu. Oh, maksudnya makan kurma duha pun hilangkan buasi dan tak ada sembelit? Ya, yeah. Syukur Alhamdulillah. Memang saya nak cakap syukur sebabnya sekali jumpa pakar tu 600 kali. So, saya kena pergi banyak-banyak kali dan memang habis beribu. Tapi bila saya ambil kurma duha dengan Mega Ratu je, tak sampai pun 2,000. Untuk next appointment tu, saya refer dengan pakar Yuniza. Saya dah buat 2 kali ultrasound. Dua-dua clear. Alhamdulillah. Masya, doktor tak terkejut ke? Terkejut. Cakap tak dengan doktor makan produk apa? Cakap. Lepas tu doktor cakap apa? Okay, speechless. Terima kasih tau puan, sebab dalam banyak-banyak saya jumpa. Saya yang terima kasih pada bonda tau. Saya nak cakap terima kasih pada bonda. Bayangkan saya tak boleh tidur malam tadi. Dah 2 hari tak boleh tidur. Aku kena jumpa bonda. Hanya jumpa saya nak cakap terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan puan terus sihat. Kita saling buat kebaikan setakat yang kita mampu, ya. Orang cakap produk saya mahal. Betul, saya setuju je orang cakap mahal. Daripada zaman sendiri tinggi dah 40 tahun saya buat bisnes. Takkan saya nak buat produk main-main. Mesti saya nak jaga nama baik saya. Kalau saya menjadi seorang pengguna, saya akan cari apakah produk yang paling stabil dekat pasaran. Contoh kalau kita tengok produk branding yang berjenama, takkan mungkin jatuhkan prestige dan nama baik dia. Ilmu kena cari, produk kena di-upgrade. Kenapa Mega Ratu Premium saya namakan? Sebab Mega tu adalah huge, sangat besar. Wanita perlukan benda yang sama dalam badan dia untuk mendapatkan hormon yang stabil, kerana hormon tu adalah nadi kecantikan dan kesihatan seorang wanita. Wanita yang berkerjaya, dia perlu ketenangan dan kekuatan minda dia untuk meneruskan kehidupan. Kalau stres dia memanjang, hormon pun akan mati. Mega Ratu. Mega Ratu adalah berbagai jenis berry. Buah berry memang sangat mahal. Berry hitam, semua keluarga berry adalah sangat-sangat mahal. Antaranya adalah berry liar, wild berry, dan juga keladi liar ataupun talas kuning. Semua tu tidak diketahui umum. Ada benda Eropah yang dicanang-canangkan. Ada herba Nusantara yang sangat unik, antaranya yang saya gunakan untuk Mega Ratu untuk masalah dalaman. Perempuan ni kalau semakin berusia, mereka berpotensi untuk dapat kanser dan banyak ketumbuhan kerana estrogen yang terlampau banyak dalam badan mereka. Antaranya adalah kunyit hitam, talas kuning, biji kristal, kadukai dan banyak lagi. Herba yang saya nyatakan tadi sangat bagus sebagai anti-microbe. Kenapa? Dia akan mengurangkan jangkitan kuman ataupun bakteria yang akan masuk ke dalam rahim wanita, dalam badan kita, sehingga kita mudah dapat banyak keputihan. Sebab tu bila makan Mega Ratu, dia akan mengeluarkan daripada dalam sampai keluar dan memperbaiki kita punya saluran misfi dan menyihatkan rahim duduk pada kedudukan yang betul, menyuburkan wanita mengikut fasa usia. Dan bila mereka menopause, mereka akan melalui fasa menopause yang sangat sihat. Di dalam herba Mega Ratu sangat tinggi dengan adaptogen, antaranya ialah estrogen, progesterone, testosterone, kortisol dan banyak lagi jenis hormon yang diperlukan dan yang tak diperlukan akan dikurangkan. Anda suka info saya? Jangan lupa untuk sentiasa stay tune JRM Official TikTok dan IG. Mega Ratu Bioidentical Hormone merupakan ekstra herba yang sangat premium yang tinggi dengan adaptogen yang diperlukan oleh wanita akibat kehilangan hormon bila berusia 40 tahun ke atas. Bioidentical hormon adalah hormon yang sama dengan badan manusia yang tidak menyebabkan toksin dalam badan. Kenapa bagus sangat Mega Hormon, Mega Woman, Mega Ratu? Inilah dia untuk wanita, untuk lambat tua, lebih sihat, kerana hormon yang hilang digantikan semula. Nak tahu tak apa simptom awal orang yang pramenopause? Rambut gugur, mudah rasa sedih, kemurungan,
pelupa, datang haid tak teratur, kurang keinginan bersama, muka cepat nampak tua, gigi akan cepat rapuh, sakit sendi dan banyak sangat masalah. Payudara semakin kendur, kurang grip, masalah tu bila kita nak melalui usia betul-betul menopause. Jangan sampai menopause awal. Mega Ratu, penyelamat perkahwinan, penyelamat kesihatan yang terbaik untuk kesihatan wanita. The best ever. Simptom menopause ni, ramai wanita mengalaminya, memang tak selesa dan boleh menyebabkan tekanan. Juga, dia kata apa beza Royal Bee dengan Mega Ratu? Dua-dua produk hormon yang berasaskan daripada tumbuhan. Tapi sama dengan hormon badan manusia. Dia tidak berbahaya sebab dia daripada tumbuhan dan buah-buahan. Royal Bee sesuai untuk orang muda. Katakanlah umurnya 19 tahun sampai 22 tahun. Tapi haid dia keluar sikit-sikit. Tapi saya tak galakkan kalau sekiranya mereka bernafsu tinggi dan mereka akan nampak kesan cantik pada payudara dan senggugut akan hilang. Tapi kalau anak dara, haid mereka tak teratur, boleh makan Royal Bee. Kalau agak-agak nafsu tu agak tinggi, jangan makan dah. Untuk tujuan melancarkan haid. Bagi wanita yang umur 27 hingga 30, kalau tak kahwin lagi, elok makan Royal Bee. Sebab nanti kalau mereka berkahwin umur 30 tahun ke atas, insyaAllah senang lagi nak melahirkan supaya rahim mereka tu tak kering sangat. Katakanlah umur mereka 22 tahun dah berkahwin sampai umur 27 tahun. Pas umur 27 tahun ada anak dua, boleh makan Royal Bee. Selepas 27 ke 30 tahun ke atas, lebih baik mengambil Mega Ratu. Sebab Mega Ratu ni dia lebih kuat, anda boleh ambil dengan dos yang sedikit. Dia lebih powerful, 5 kali ganda daripada Royal Bee. Semakin berusia, hormon lagi cepat habis. Nak melambatkan penuaan, semestinya Royal Bee ataupun Mega Ratu. Berumur 45 tahun ke atas, anda dah menuju ke arah transisi pramenopause. Mega Ratu adalah sangat besar kebaikannya untuk wanita yang ingin kekal sihat sepanjang usia. Assalamualaikum. Ramai nak tahu. Saya dulu pernah sakit lutut, pernah bertongkat dan alhamdulillah saya semakin sihat. Ini bukan produk kurus ya. Ini adalah produk untuk sakit lutut dan bagus untuk kulit dan bagus untuk sistem imun. Ha, banyaknya kebagusan dia. Herba yang tak pernah ada dekat pasaran daripada awal sebab senayan tinggi. Produk tu memang ada kelulusan KKM zaman dulu. Saya letak glukosamin dan memang terbukti bagus untuk sendi. Semua orang tahu kebaikan glukosamin. Kan? Tapi apa yang saya kongsi hari ini bukan glukosamin, tetapi yang saya masuk ni adalah kolagen untuk masalah sendi dan mencantikkan kulit sekali rambut. Paling bagus untuk lutut. Nak rawat lutut saja tanpa kita menjaga kualiti sendi, kualiti saraf, kualiti darah, sakit lutut pun tak sembuh. Sebab tu asas untuk merawat sakit lutut pastinya mulakan dengan kurma duha. Tapi kalau tak mampu macam mana? Kalau kurang berkemampuan, memadai mengambil flexi drink. Apa yang sedap sangat flexi drink ni? Macam ni, buah yang saya letak adalah buah markisa dan juga buah peach. Buah peach semua orang tahu tinggi serat. Serat bagus untuk kita punya sistem pencernaan, tinggi dengan vitamin C. Beetroot ataupun saya letak herba coklat. Kedua-dua ni fungsi dia tak sama. Orang yang ada masalah kesihatan hempedu tak boleh makan flexi drink. Tapi kalau kita orang yang dah berusia, orang yang mengalami sakit lutut, makan je produk ini, insyaAllah anda akan nampak perbezaan kepada sendi, kepada kulit dan dia juga membantu menurunkan berat badan. Sebab herba yang cokorin susah nak dapat, jarang-jarang dipasarkan. Macam mana saya buat produk Royal Bee? Mega Ratu, Black Cohosh kan saya yang perkenalkan. Tetapi campuran-campuran vitamin C dan herba lain menjadikan wanita tinggi hormon dia. Yang ini bila makan, tinggi metabolisme, kuat kita punya sistem imuniti badan. Saya yakin sangat produk Flexi Drink akan menjadi rebutan ramai wanita dan juga lelaki yang mengalami masalah sakit lutut. Kita tak fokus kepada kurus ya, tapi herba kat dalam ni menambah kolagen pada kaki dan radang sendi. Sebab formulasi ni daripada awal saya buat sendayu tinggi, di upgrade formula bersama herba lain yang bagus untuk meningkatkan kualiti kesihatan badan
untuk orang yang ada masalah kesihatan darah tinggi, untuk orang yang ada masalah pencernaan dan menguatkan sendi. Itu paling penting. Jadi kita nak berikhtiar dulu sebelum kita melakukan pembedahan. Anda try flexi drink kerana collagen juga saya masukkan kat dalam ni. Tapi bukan collagen untuk kulit semata-mata sebab dia khas untuk sendi. Khas untuk rambut. Ah, gitu. Produk terbaru untuk masalah kesihatan sendi dan sakit lutut. Semestinya produk baru flexi drink. Jangan lupa ke rumah Duha. Bila saya pergi luar negara, memang benda ni memang saya tak pernah tinggal untuk menggunakannya. Sebab apa? Sebab ramai sangat yang tanya saya macam mana bonda gunakan marjan. Marjan ni dia adalah satu produk yang boleh guna pelbagai. Sama ada orang kecederaan pada kulit, orang nak cantikkan bibir dan dia nak menyihatkan dia punya kelopak mata supaya tak nampak eye bag, nak hilangkan jeragat, bibir yang selalu merekah dan pecah. Ramai yang tanya saya, staff saya terutamanya. Dia kata macam mana saya pakai lipstick satu hari tak nampak crack, nampak kemas dan tak pecah. First memang saya akan pakai ni dulu sebelum saya pakai gincu. Sebab gincu ni dia matte kan, jenis kering. Jadi bibir saya tak rosak pun. Kemudian bila saya pakai bedak, sebelum saya pakai foundation, apa saja, vinifera ke sunblock ke, ni basic dia. Biarkan dalam 10 minit, baru saya letak vinifera CC cover atau any foundation atau sunblock. Kemudian baru saya letak bedak sikit. Sebab tu kulit saya tak ada open pores, tak ada jeragat dan sangat-sangat shining. Lepas ini kan antara tiga produk yang selalu saya gunakan. So kalau dah habis makeup macam ni, rose spray water. Rose spray water tu saya spray lah kat muka. So muka saya akan nampak sangat glowing. Lepas tu menghilangkan rasa stres atau pening kepala. Wajib pakai Milia Micellar Water. Semua ni adalah organik. Ada daripada pati minyak bunga rose, ada daripada minyak kacang marula, ada yang saya letakkan bunga sakura, daun lidah buaya, tea tree, semua untuk protection saya punya skin. Jom jaga kesihatan daripada muda dan bila kita dah tua kepada warga emas, kulit kita still cantik. Siapa gunakan bilik mandi yang siapa-siapa? Oops, nasib baik lagi pas bawang. Siapa pakai yang punya pencuci muka bilik mandi tu siapa-siapa? Siapa? Kakak Jah. Bilik mandi, pencuci muka, pakai barang sendiri, jangan pakai barang Ami. Saya dah pakai cermata dalam rumah ni, kau jangan ya. Ada diorang punya skin care, pakai saya punya. Saya nak bagi info tentang Zinnia Magenta atau pusing-pusing. Zinnia Magenta ni, dia adalah herba yang berkonsep merah. Sebab tu kita namakan dia Magenta. Magenta ni herba yang saya letak salah satu ada pada Angelica Herbs, iaitu licorice. Licorice ni adalah satu herba anti penuaan yang membantu menegangkan kulit muka yang mudah menyerap pada lapisan bawah kulit. Dia melambatkan penuaan. Tapi kan kalau orang yang skin dia terlalu kering, dia tak sesuai pakai ni. Macam ni, kalau anak saya banyak jerawat, saya suruh dia pakai ni. Ni kutuk telaga dara. Ini terlalu laku, tak nak cerita pasal ni. Kalau ikut saya suka membebel dengan anak saya macam ni. Kalau cuci muka, mesti double cleansing. First sekali pakai ni. Ni ibu dah pula. Kenapa? Dengan ni, kita punya makeup sampai ke dalam tu semua dikeluarkan. Lepas tu, dia kecilkan pori-pori muka. Pori-pori muka ni kalau tersumbat, you all jangan mimpi nak dapat skin yang sihat. Jadi nak bagi kulit bernafas, kena double cleansing. Yang ini, dia bukan setakat macam pencuci muka makeup removal yang biasa tau. Kalau kita buat yang oil base, dia akan jadi lebih tersumbat kita punya pori-pori muka. Saya dah pakai berapa tahun ni. Memang cantik skin saya. Gitu. Mata sepet tak ada masalah. Yang penting skin saya tak sepet. Lepas tu, saya pakai Limera dengan honey cleanser. Limera tu ialah face scrub, honey cleanser. Dia daripada herba yang sangat bagus untuk menguatkan collagen. Dia tak ada buih. Saya ingatkan sekali lagi ya, kalau Zinnia Magenta dia banyak buih. Tapi kalau honey cleanser dia tak ada berbuih langsung. Dia sangat berbau orange, dia vitamin C. Untuk orang berusia macam saya, saya dah pakai ini. Ni kalau anak-anak saya mereka pakai ni. Anak saya pakai ni. Saya pakai yang ini. Lepas tu seminggu sekali, anak-anak saya wajibkan mereka pakai ni. Ni semua herba. Anak saya berebut dengan saya, kalau travel, diorang pakai tak reti jimat. Diorang ingat mak dia ni cop duit, pakai sebanyak mungkin. Saya berjimat, habis tu diorang ambil saya punya. Macam mana tak marah? Pakailah barang masing-masing. Susahlah anak-anak ni. Ajar kasih.